peresmian salah satu pom bensin ataupun apa namanya sarana SPBU, mohon maaf, yang mana nanti ini akan menunjang kegiatan, berbagai macam kegiatan tentunya aktivitas di kawasan ekonomi khusus ini, khususnya nanti akan menunjang motor GP. Dan lebih-lebih lagi ini patut kita syukuri karena ini akan sangat menunjang berbagai macam aktivitas kegiatan masyarakat kita dalam melakukan berbagai macam usaha ataupun ikhtiar. Nah, kami mewakili segenap masyarakat Lombok Tengah tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak ITDC dan juga mempersembahkan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya, karena bagaimanapun keberadaan SPBU ini tentu akan bermanfaat buat masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ITDC adalah pengelola kawasan pariwisata yang salah satunya adalah di Hotel Mandalika yang ada di belakang kami, selain di Nusa Dua dan lokasi-lokasi lain. Dan di sini kami memandang adanya kebutuhan untuk suplai bahan bakar minyak yang diwujudkan dalam bentuk SPBU ini. Untuk membangun SPBU ini kami siapkan lahan 3.300 meter persegi dan kita ambil lokasi yang sangat strategis karena ada di depan sirkuit dan juga di samping jalan provinsi yang sangat strategis. Pembangunan SPBU ini tidak hanya demi kepentingan ITDC saja, melainkan juga untuk kepentingan kita bersama dalam membangun kawasan Mandalika. Yang utama adalah kami ingin SPBU ini memberikan manfaat, maslahat kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, yang mana 13 orang warga sekitar kami telah mulai kami rekrut dan bekerja untuk SPBU ini. Dan ke depan kami berharap akan semakin banyak lagi warga atau putra-putrinya yang bisa mendapat manfaat dari pembangunan SPBU ini.